yang khusus untuk berkuah. Bener, pas. Thank you, Aislan. Thank you, Aislan. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ayah Kejora masih terbaring di rumah sakit walau kondisinya kian membaik. Ya, hari ini rupanya Rizky Bilar beserta keluarga jenguk Ayah Kejora lagi, juga ingin memastikan kondisi kekasih yang selalu jaga ayahnya di sana. Ya, Ayah Kejora memang kondisinya kian membaik, namun dia masih harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja hal itu juga menjadi perhatian Rizky Bilar yang selalu besuk, selalu jenguk setiap saat calon Bapak E, calon mertuanya itu guys ya. Ya, hal itu terungkap dari unggahan Moreno di feed Instagramnya, yang mana Moreno berswafoto bersama Ayah Kejora. Mana Bang Bi? Ya tentu saja, kalau Moreno yang udah masuk berarti Bang Bi sama si Dede, sama pujaan hatinya guys, sama si Dede Lesti tentunya. Doa terbaik pun diucapkan oleh Moreno untuk Ayah Lesti tersebut. Cepat sembuh Bapak, kata Moreno dalam unggahan di feed Instagramnya itu guys. Ya, kita doakan juga. Kita selalu harus mengucapkan doa yang terbaik buat keduanya, terutama buat Ayah Kejora yang lagi terbaring sakit, dan juga kakak Bang Bi, yakni Ben Sikumbang, yang masih dalam proses perawatan juga. Semoga segera disembuhkan dan bisa lagi si Ayah Kejora mengantar si Dedek Lesti ke mana-mana, begitupun kegesrekan dan kelucuan dari Ben Sikumbang. Ya, moga badai cobaan mereka berdua, dua keluarga yang akan segera dipersatukan itu, segera diangkat dan diberikan keindahan-keindahan yang luar biasa. Oke, itu saja kabar terbaru hari ini. Kalau kalian tanya Dedek Lesti kemana, kok nggak nongol, ya biasa guys, sekarang kan mereka butuh hal-hal yang bersifat lipat privasi. Jadi tentu saja Dedek Lesti sama Bang Bi ya pacaran guys, ya berduaan, guyon, asik guys, pokoknya macam-macam lah. Kalian bisa meraba-raba dan menduga-duga sendiri terkait kelakuan dan keromantisan mereka berdua. Ya moga aja segera halal hubungan mereka. Paling tidak tahun depan target terakhir kita mendukung mereka yang terbaik, yakni menuju halal. Itu saja bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi kabar terbaru dari mereka berdua cepat kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.